بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah Masjid Al-Hidayah Sempang Baba, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita pada malam ini di tempat yang mulia, atas tujuan yang mulia, majlis ilmu. Dan majlis ilmu yang paling mulia adalah majlis ilmu yang dijalankan dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu masjid. Seperti mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah secara sirriyah, iaitu secara sembunyi, ketika di Mekah, Nabi menjalankan majlis ilmunya dalam rumah sahabi Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Tetapi apabila ada peluang untuk masuk ke masjid, buat majlis ilmu dalam masjid seperti mana di Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu di dalam masjid, kerana masjid adalah tempat yang paling mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada kita bahawa tidaklah berkumpul sesuatu kaum dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana tujuan mereka berkumpul adalah untuk mempelajari kitabullah ataupun isi kandungannya ataupun agama, kecuali mereka ini akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapat naungan daripada para malaikat, mereka akan dapat sakinah iaitu ketenangan, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Nama-nama kita, walaupun saya datang sini tak kenal ramai, nak sebut nama tak reti, tak kenal, tetapi kita semua dikenali oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama orang-orang yang hadir majlis ilmu dalam masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpullah kaum dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Itu dia punya dalil. Dan tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kehidupan kita di dunia ini terbagi pada dua lah secara ringkasnya. Ilmu yang kita nak pelajari terbagi pada dua. Satu, ilmu yang berkaitan ketika kita hidup. Ketika kita hidup. Yang kedua, ilmu yang berkaitan selepas kita mati. Ilmu yang berkaitan semasa kita hidup ni banyak. Ada yang berkaitan dengan Allah, yang dipanggil hablu minallah. Ada yang berkaitan dengan manusia, makhluk, yang disebut sebagai hablu minan nas. Hubungan kita dengan makhluk tu macam mana? Itu ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Dan ada ilmu yang berkaitan dengan selepas kita mati. Dan ilmu yang berkaitan selepas kita mati ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, secara ringkas ni juga terbagi pada dua. Satu, yang orang nak urus kita selepas kita mati. Yang kedua, yang berkaitan kematian kita itu sendiri.
ilmu yang berkaitan dengan orang yang nak urus kita mati itu, contohnya jenazah kita, siapa nak uruskan, macam mana nak uruskan kafannya, macam mana dafan ataupun kebuminya, macam mana. Dan selepas itu nanti kalau kita ada harta pusaka, macam mana kita yang hidup ni, yang waris ni, nak uruskan harta pusaka mengikut syariat Islam, bukan mengikut nafsu, bukan mengikut kehendak kita sendiri. Contohnya macam orang Melayu ni biasanya, rumah mak ayah yang ditinggalkan milik anak bongsu. Itu salah. Kalau tak dipersetujui oleh semua waris yang masih ada, salah tu hukum. Tak boleh. Nanti tak selamat kita. Dalam kubur tak selesai. Waris yang lain tak setuju, mak ayah ni awal-awal lah beritahu apa, rumah ni nanti lepas mak mati, lepas ayah mati, untuk adik bongsu. Tak ada tu. Itu ilmu yang berkaitan selepas kematian. Dan ada ilmu yang berkaitan mati itu sendiri. Kenapa tuan-tuan perempuan sekalian pentingnya kita berkongsi tajuk mati ni? Kerana Nabi SAW beritahu bahawa orang yang bijak, orang yang bijak ialah orang yang selalu mengingati mati. Selalu mengingati mati. Kenapa Nabi SAW beritahu orang yang bijak tu adalah orang yang selalu mengingati mati? Kadang-kadang ada orang salah tafsir, ada orang salah syarah, ada orang salah faham daripada hadis tu. Habis tu kalau selalu fikir mati, tak payah kerja lah. Tak payah hidup berkeluarga lah. Hidup masjid je. Tak majulah umat Islam kalau fikir mati je. Itu salah faham. Salah faham hadis. Salah faham maksud daripada firman Allah dan sabdaan Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW beritahu orang yang bijak ni orang yang selalu mengingati mati? Secara ringkasnya, orang yang selalu mengingati mati, dia tidak akan buat dosa. Dia tidak akan mengumpat, tidak akan mencela, mengadu domba, memfitnah, menerima rasuah, menipu, minum arak, main judi, main mueko. Dia tak akan buat. Dia tak akan pukul bini dia. Bini tak akan buat salah pada suami. Anak tak akan buat derhaka pada mak ayah. Mak ayah tidak akan berlaku zalim pada anak-anak. Itu je. Ingat mati. Nak buat dosa, ingat mati. Tak buat dosa. Malas nak buat pahala, malas nak beribadat, ingat mati. Upgrade sikit iman kita. Ternaik sikit iman kita. Sebab ingat mati. Itu ringkasnya. Kenapa Nabi SAW beritahu bahawa orang yang mengingati mati ni orang yang bijak. Orang yang mengingati mati ni orang yang bijak. Sebab dia tidak akan buat dosa. Tapi mustahillah seseorang tu tak buat dosa. Setidak-tidaknya dia dapat mengurangkan dosa dia. Dan orang yang bijak juga adalah orang yang beramal untuk selepas kematian. Apa maksud beramal untuk selepas kematian, tuan-tuan, perempuan, para jemaah daripada Allah SWT sekalian? Adakah maksud beramal ni kita duduk di atas tikar sajadah saja, pegang biji tasbih saja? Adakah itu maksud dia? Yang bukan. Memanglah penting kita solat, penting kita berzikir dan sebagainya. Kita datang majlis ilmu ni semua penting. Tetapi kalau ada orang anggap bahawa yang dikatakan beramal itu hanya yang ibadat kita sebut tadi, maka apa akan berlaku? Selepas dia beribadat, selepas dia beramal ibadat tadi tu, apabila masuk sahaja di urusan dunia, dia dah tidak betul. Muamalat dia tak betul, muasyarat dia tak betul, munakahat dia tak betul. Berniaga, menipu. Berniaga, tidak jujur. Dalam bab perjiranan, kejiranan, tidak jaga adab-adab.
selalu menyakiti jiran contohnya, semayangnya bagus tetapi bab lain tak bagus. Sebab itu kena faham baik-baik yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal untuk selepas maut ialah walaupun urusan dunia kita tetap untuk akhirat. Walaupun urusan dunia kita tetap untuk akhirat. Kita masuk kebun. Kadang-kadang setengah orang 6:30 pagi, 7 pagi dah masuk kebun, masya-Allah bagus. Tapi apa tujuan? Kalau pergi ke laut, nelayan, lagi pula ada yang pagi-pagi sebelum subuh dah pergi, masya-Allah cari rezeki yang halal, bagus. Tapi apa tujuan? Kalau pergi urusan dunia untuk dunia, ni rugi. Tapi kalau urusan dunia, pergi urusan dunia untuk akhirat, ini bagus. Dia tidak akan rugi. Apa maksud buat dunia untuk akhirat? Contoh, kita bekerja. Adakah sekadar untuk kita dapat gaji, dapat untung, dapat hasil jualan, lepas tu fikir untuk dunia kita saja? Nak beli rumah besar, kereta besar, okey tak apa, tak salah, bukan dosa pun. Tapi ada tak kita memikirkan untuk beri sebahagian apa yang kita hasilkan tu terhadap kewajipan-kewajipan kita? Contoh, beri makanan yang cukup berkhasiat dan sebagainya pada anak isteri. Itu yang pertama. Niatkan, itu ibadat ni, aku sebagai bapa, sebagai suami, tanggungjawab aku nak beri makan minum. Niatkan, itu sebagai tanggungjawab aku. Alhamdulillah, dapat dah pahala. Kita niatkan juga ada sebahagian daripada hasil ni nak masuk tabung masjid, tabung madrasah, tabung mana-mana yang perlu anak yatim dan sebagainya. Baru ni saya pergi Segamat, Datuk Noh Gadut minta nak jumpa, tapi jumpanya dekat Segamat. Ada satu orang kaya ni, rumah dia masya Allah, kalau masuk dua kali masjid ni memang orang kaya lah, atas bukit lagi. Rupanya dia nak wakafkan rumah dia bersama dengan 1.7 hektar tanah untuk jadikan madrasah. Dia beritahu Datuk Noh Gadut, saya nak wakafkan. Datuk Noh call saya, Ustaz tolong datang, tengok apa-apa yang Ustaz boleh tolong untuk jalankan madrasah ni, tolong tengok. Masya Allah. Lepas tu nak tanya, saya tanya dia, habis tuan nak duduk mana tuan? Dia kata dia buat rumah kat depan tu sikit. Saya tengok rumah kecil, dia tinggalkan rumah besar untuk duduk rumah kecil. Masya Allah. Baik, apa yang saya nak cerita bagi kisah ni, waktu jumpa Datuk Noh Gadut tu, dia kata, Ustaz ada satu tempat tu, ada satu kampung, saya tak ingat apa disebut nama kampung tu, penduduk kampung tu Ustaz memang dah sepakat siapa yang ada kelapa sawit, katakanlah ada 100 pokok, 5 pokok hasilnya memang nak masuk ke masjid atau masuk madrasah yang ada di kampung tu. Semua orang kampung sepakat. Kalau yang nelayan tu ada hasil tangkapan udang contohnya 2 kilo memang untuk masjid. Semua dah niat macam tu. Hasil dia lepas tu masya Allah. Yang pokok mandul, pokok yang tak berbuah dah lama tu pun lepas pasang niat tu berbuah. Masya Allah. Ini dunia untuk akhirat. Dunia, bina dunia untuk akhirat. Ini tak apa. Beramal untuk akhirat, beramal untuk selepas mati. Ada satu orang mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, ada seorang perempuan ya, dia ibadat dia bagus. Ibadat dia bagus. Sembahyang, tahajud, duha, semua bagus. Tapi satu yang masalah kami ni, orang kampung dia ni, tak puas hati sebab lidah dia suka menyakiti jiran. Lidah dia suka menyakiti jiran. Jiran tak suka dengan dia. Ibadat dia bagus. Nabi kata apa? Hiya finnar. Orang tu yang perangai dia macam tu, tempatnya adalah dalam neraka. Ni orang tak bijak. Nampak macam bagus tapi dia tak ada fikir kematian. Orang yang fikir mati, dia takkan buat dosa, dia takkan menyakiti jiran.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, ada seorang lagi perempuan, dia amalan dia tak sebab mana pun, sembang fardu je. Tutup aurat yang wajib aja. Sedekah pun ala-ala kadar saja. Tapi jiran semua suka dengan dia. Dia tak pernah menyakiti jiran. Nabi kata apa? Hiya fil jannah. Dia adalah ahli syurga. Jadi tuan-tuan, perempuan yang mata Allah SWT sekalian, bagaimana kita nak mengusahakan mati kita dalam mati husnul khatimah. Mati ni tuan-tuan perempuan sekalian, satu tajuk, satu perkara yang disepakati oleh semua manusia. Orang Islam dan orang kafir semua yakin akan datangnya mati. Benda yang hak, benda yang benar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan selepas mati nanti, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kamu akan disempurnakan balasan baik ataupun buruk di hari kiamat nanti. Tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, akan disempurnakan balasan yang baik dan yang buruk, semuanya akan terima kat sana. Yang sekecil-kecilnya pun, yang sekecil-kecil, khairan yarah, syarran yarah, yang baik pun akan dia nampak, yang buruk pun akan dia nampak. Kita mungkin pernah menyakiti hati seseorang, kita ingat gurau-gurau saja, dia terasa sehati sampai dia stres, sampai mungkin kena penyakit dan sebagainya. Kita tak nampak pun benda tu. Rupanya dia sakit hati dengan kita. Mungkin waliyazubillah sampai tahap dia tak datang masjid dah, merajuk dengan kata-kata kita. Ingatkan gurau. Kat akhirat nanti dia akan tuntut. Muflis. Nabi SAW telah bertanya para sahabat, tahu tak kamu apa itu muflis? Sahabat jawab, muflis tu orang yang bankruptcy ya, kalau bahasa mudah kita. Orang ada harta, lepas tu jatuh miskin, apa-apa kedana, keliling hutang pula tu. Itulah orang muflis. Isytihar muflis, orang itulah dia. Nabi SAW beritahu bahawa orang muflis yang sebenar ialah apabila di akhirat nanti dia bawa amalan yang banyak. Macam kita ni, Masya Allah. Mudah-mudahan kita datang masjid, duduk macam ilmu, amalan banyak ni. Tapi beringat, jangan sangka kita akan, kita dah selamat ni. Kena jaga banyak benda lagi. Banyak benda lagi kena jaga. Sebab apa? Nabi beritahu apa? Orang muflis ni ialah orang yang datang di hari akhirat bawa pahala yang banyak, amalan yang banyak, sedekah sana, sedekah sini, solat macam-macam solat, mengaji macam-macam mengaji, Masya Allah. Tetapi dia kutuk orang sana, dia kutuk orang sini, dia rendahkan orang sana, dia rendahkan orang sini, dia tohmah sana, tohmah sini, fitnah sana, fitnah sini, sebarkan berita palsu dan sebagainya. Sekarang ni berita palsu, macam-macam berita palsu. Sebelum ni politik aja cerita palsu. Sekarang ni dengan virus pun ada cerita palsu. Macam-macam cerita palsu dah sekarang. Memang itulah zaman Dajjal ni. Dajjal ni maksudnya zaman penipuan, penuh dengan tipu. Bukan Dajjal sahaja tipu, tipu ni dah jadi macam benda biasa, makanan harian, minuman harian, viral, benda yang belum jelas. Dan Nabi SAW itu apa? Orang yang datang bawa amalan yang banyak ni, masalahnya dia pun banyak dosa dengan manusia, dengan makhluk. Maka apabila makhluk-makhluk yang dia sakiti dengan had, dengan lidahnya dan sebagainya, nak claim, claim, dulu engkau kumpat aku, engkau fitnah aku, engkau tuduh aku, dia nak claim balik dekat akhirat. Maka macam mana nak bayar tu? Macam mana nak selesaikan tu? Kena bayar dengan pahala. Beri pahala sana, beri pahala kat orang tu, beri pahala kat orang ni. Dah beri pasal banyak sangat fitnah, macam-macam fitnah, tuduh macam-macam tuduh,
Sampai boleh berpecah satu kampung sebab dia. Berpecah satu masjid, satu surau sebab dia. Contoh, kat sini tak lah. Contoh. Beri pahala orang sana, beri pahala orang sini. Habis pahala. Habis. Habis tu nak buat macam mana? Ramai lagi nak claim ni. Ramai lagi nak tuntut ni. Apa yang terjadi? Dia ambil pula dosa orang tu. Dipikulkan dosa. Terima dosa orang sana, ambil dosa orang sini. Habis semua, barulah itulah keputusan dia, masuk neraka ke masuk syurga. Ingatkan masuk syurga sebab amalan banyak. Rupanya waliyahzubillah. Kali itu tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita sebenarnya tak boleh duduk dalam zon selesa. Macam orang, macam kita kerja dunia juga. Orang berniaga, orang yang berniaga maju, jutawan-jutawan, tanya mereka, mereka berjaya sebab apa? Salah satu orang-orang berjaya ni, mereka berjaya ialah sebab mereka tak pernah rasa selesa. Tak pernah rasa selesa, tak pernah rasa cukup, tak pernah rasa aku ni dah boleh goyang kaki. Dah jutawan ni, jutawan. Jumpa ada orang jutawan yang senang-senang goyang kaki? Tak ada. Walaupun dah terjutawan, tu Alif Syukri tak jalan-jalan laris. Dah jutawan macam-macam lah tu, dia tak goyang kaki, dia tetap juga bekerja. Dia viralkan diri dia dalam Instagram, dalam Facebook. Itu cara dia bekerja untuk mengglamorkan diri dia, supaya lepas tu dia boleh jual produk. Nak ceritanya, tak ada goyang kaki. Orang dah jutawan pun, jutawan gila maut lah, pun tak goyang kaki. Begitulah kita, urusan akhirat kita, urusan agama kita, kita tak boleh goyang kaki. Kita tak boleh rasa selesa, aku ni dah solat, aku ni dah mengaji, selamat. Kadang-kadang jiran kita lah yang akan tuntut kita. Kita ni Masya Allah datang masjid, kaki masjid, nak masuk syurga nanti, ada jiran kita yang tarik, adik-beradik kita yang tarik. Ya Allah, dulu dia ni selalu setiap hari 5 waktu dia lalu depan rumah aku. Tak pernah sekali pun dia ajak aku, WhatsApp pada aku, mesej pada aku ke apa ke, ketuk pintu rumah aku ke, untuk ajak aku datang solat. Ya Allah, jangan lepaskan dia. Kalau mungkin dia ajak aku sekali, 2 kali aku akan datang. Macam mana tu kita nak jawab? Tanggungjawab kita banyak. Kalau kita belajar hukum fiqah tentang jiran, kalau Imam Nawawi punya pendapat, jiran ni 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri. Ha. Kalau sekarang ni tingkat atas, tingkat bawah, macam mana? Banyak tanggungjawab. Kalau setengah pendapat ulama yang lain, ringan sikit. Walaupun tak cukup 40 tu, okay, satu kampung tu, kampung mengikut adatnya, siapa yang dikatakan jiran? Mungkin kalau kita kata jiran, maksud jiran tu selang 5 rumah, sampai situ saja jiran. Dan yang paling longgar yang dimaksudkan jiran ni ialah yang rumah betul-betul sebelah kita. Itu paling longgar lah tu, pendapat paling longgar. Jiran sebelah, betul-betul sebelah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu pun ada tanggungjawab dia. Kita nak masuk syurga, belum tentu lepas ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hati Allah SWT sekalian, kadang-kadang kita fikir tentang kiamat, hari kiamat, kiamat, kiamat sudah dekat, pasti kiamat tu pasti kita akan jumpa. Tetapi sama ada kiamat besar yang hancur semua langit dan bumi, ataupun dipanggil kiamat kecil, iaitu kematian kita. Kiamat tu ialah perkara yang pasti terjadi. Yang terjadi, kalau kita tak jumpa kiamat besar, kita jumpa kiamat diri kita, kematian. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebut tentang dua jenis golongan punya kematian. Mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita dalam golongan orang-orang beriman. Ada dua golongan. Golongan pertama, golongan orang beriman. Apabila malaikat maut dah, dia tengok dalam jadual dia, orang ni
tarikh sekian, waktu sekian, tempat sekian akan mati. Dia pun akan datang dalam keadaan macam mana tuan-tuan dan puan sekalian? Dalam keadaan bersama berpuluh-puluh ribu malaikat rahmat. Bersama dengan dia, malaikat sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Kalau orang tu dia nak mati, dia tengok depan tu, sejauh mata memandang, dia nampak malaikat rahmat bersama malaikat maut datang. Dan waktu malaikat maut nak tarik nyawa orang beriman tu, tuan-tuan puan-puan sekalian, dia akan tarik sehormat yang boleh dan secermat yang boleh. Hormat dan cermat. Ada orang cermat tapi tak hormat. Nampak macam bagus, dia beri slow je, cermat. Tapi tak hormat, muka masam dan sebagainya. Ini cermat dan hormat. Dan apabila dicabut, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mencabut rambut daripada tepung. Maksudnya tak nak putus. Pelan-pelan. Maksudnya kalau tertarik kuat sikit mungkin terputus. Tepung yang dah diuli. Kan? Tepung yang dah diuli. Kalau masuk rambut, kalau tepung biasa tu senang ya cabutnya. Tepung yang dah diuli. Kalau nak cabut, salah cabut sikit, terputus. Malaikat akan cabut perlahan sampai macam tak terputus. Dan dia akan, ini hadis eh? Sebut, dia akan cabut nyawa tu seolah-olah air nak mengeluarkan titisan air yang terakhir daripada botol. Ni, air ni penuh. Kalau kita yang penuh ni, kita curah, perlahan pun dia akan keluar laju. Tapi yang titisan terakhir tu, titisan terakhir, tengok macam mana dia punya mengalir yang paling perlahan. Kita tonggang pun, dia akan slow turun, tis, dia keluar. Ibaratnya begitulah Nabi SAW beritahu, malaikat maut cabut nyawa orang beriman. Sepelahan yang boleh. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, walaupun pelahan-pelahan pun, mati tetap sakit. Sakratul maut. Mati tetap sakit. Nabi SAW sendiri pun, ketika nazak, ketika di akhir-akhir nyawanya, Nabi kata apa? Innalil mauti lasakarat. Innalil mauti lasakarat. Innalil mauti lasakarat. Maksudnya sesungguhnya mati itu sangat sakit. Mati itu sangat sakit. Mati itu sangat sakit. Itu Nabi SAW sendiri. Berpeluh. Ada air di sebelah dia. Direnjis-renjiskan, ambil air renjis, nak sejuk-sejukkan badan. Ini yang berlaku semalam. Ada seorang kawan saya, sahabat saya, dan juga staff saya di madrasah saya di Kesang Laut sana. Okay, orang kuat saya jugalah. Saya mudir, dia naib mudir. Waktu nak meninggal lepas solat subuh, solat subuh secara berjemaah. Dia solat subuh secara berjemaah di madrasah, di surau madrasah dengan pelajar-pelajar. Lepas subuh dia duduk dengan pelajar baca Yasin sama-sama. Lepas tu dia zikir pagi sama-sama. Dekat madrasah kami ada zikir pagi. Macam maksurat lebih kurang. Baca ayat kursi, tiga ku dan sebagainya, zikir pagi. Waktu zikir pagi tu dia dah peluh-peluh dah. Dah berpeluh. Dia tak tahan. Tapi duduk-duduk juga sampai habis zikir pagi. Lepas rumah dia sebelah aja, sebelah surau. Ada kuartus guru. Lepas habis solat subuh, lepas habis baca Yasin, lepas habis zikir pagi, dia balik rumah dia, lebih kurang 7:30 pagi, minta isteri dia air. Dia minum sikit, tarik nafas, Allah. Tarik nafas, Allah. Terus jalan. Terus meninggal dunia. Masya Allah. Berpeluh. Itu salah satu tanda orang yang mati dalam husnul khatimah ni, dia berpuluh. Orang mati husnul khatimah ni, yang kita sebut malaikat tadi tarik nyawa ni, ada beberapa tanda. Yang pertama, tanda orang yang mati husnul khatimah ni, dia rindu nak jumpa Allah. Macam Nabi SAW sebelum dia wafat,
Dia selalu sebut Ar-Rafiq Al-A'la. Ar-Rafiq Al-A'la. Teman yang tinggi, teman yang tinggi. Nabi SAW beritahu waktu dia nak wafat, dia sempat beritahu bahawa Malaikat Jibril datang jumpa dia, dan Malaikat Jibril offer sama ada nak sambung nyawa, nak tambah lagi umur, nak panjangkan lagi umur, ataupun nak bertemu Allah. Nabi kata apa? Aku pilih bertemu dengan Allah SWT. Nabi rindu dengan Allah. Kerja pun dah selesai, dakwah dah selesai, agama semua dah selesai, dah sedi sampaikan, ada pelapis dah para sahabat. Nabi telah pilih hidup dengan Ar-Rafiq Al-A'la. Maksud Rafiq Al-A'la di sini ialah para-para Nabi yang dah lama meninggal, wafat, menunggu di langit sana. Ini orang yang rindukan Allah. Jadi apa tanda yang kita rindu nak jumpa Allah, tuan-tuan dan puan-puan? Kita semua memang tak nak mati. Bukan maksud rindu Allah ni kita minta mati cepat, bukan. Tapi kalau dah sampai masa untuk mati tu, kita rasa seronok sebab nak jumpa dengan Tuhan yang telah sayang kita selama-lama ni. Umur kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, macam-macam Allah dah beri nikmat pada kita. Rindulah kita nak jumpa Tuhan yang telah beri kita macam-macam ni. Ibaratnya kalau kita ni lah orang susah, kalau tak susah pun ada orang tu selalu masukkan duit dalam akaun kita. Cucuk-cucuk, ada siapa beri ni? 1,000 masuk, 2,000 masuk, 3,000. Siapa ni? Dah 10 tahun, 20 tahun dapat, baru tahu. Oh, orang ni rupanya masukkan duit. Kan kita tak sabar nak jumpa. Siapa dia ni? Kenapa dia ni masukkan duit pada aku? Nak jumpa? Ibaratnya contoh macam tu lah. Ya Allah Ta'ala beri kita macam-macam daripada kita kecil. Lahir-lahir menangis, tak tahu nak buat apa. Allah beri kita macam-macam. Susu ibu, makan, minum, kencing, berak, semua tu nikmat. Bila nak mati, orang tu dia suka. Orang yang beriman ni dia akan suka nak jumpa Allah Ta'ala, rindu dengan Allah. Dan tanda kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, nak mati nanti kita rindu dengan Allah, daripada kita hidup sekarang ni, sekarang ni kita pun rindu nak jumpa Allah. Rindu jumpa Allah kat mana? Dalam solat. Dalam solat ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita bercakap dengan Allah. Itu ulama kata. Dalam solat ni kita bermunajat, bercakap dengan Allah. Kita rindu nak masuk solat. Rindu nak solat. Bila nak masuk waktu ni nak solat? Lepas bangun isyak nanti, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fikir-fikir, subuh lagi 9 jam contohnya. Oh, 9 jam lagi ni. InsyaAllah lepas 9 jam ni aku nak solat lagi sebelum subuh. Seronok rasa solat ni. Oh, malam ni nanti lepas isyak nanti aku nak solat ba'diyah. Lepas ba'diyah nak solat taubat. Lepas tu nanti nak solat witir. Malam nanti kalau bangun solat tahajud. Kalau belum buat witir sebelum tidur, nak buat witir sebelum subuh. Ha, kita dah rindu nak jumpa Allah melalui solat kita. Rindu nak jumpa Allah dalam sujud kita. Seorang sahabat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi offer dia satu doa khusus. Nabi kata apa? Engkau nak aku doakan untuk engkau, apa dia? Doa khusus untuk engkau ni. Sahabat ni kata apa? Murafaqataka fil jannah. Aku nak jadi orang yang bersama dengan engkau, pengiring engkau dalam syurga. Nabi tanya, apa lagi? Aku boleh doa selain daripada itu lagi? Aku nak tu sahaja. Masya Allah. Sahabat ni, dia tak minta dunia banyak-banyak. Dia nak aku bersama dengan kau dalam syurga. Nabi kata apa? Kalau itulah yang kau nak, perbanyakkanlah sujud. Perbanyakkanlah sujud. Ha, kalau kita nak bersama Nabi dalam syurga, banyakkanlah sujud. Solat fardu. Ha, itu paling asas. Jangan tinggal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau yang lelaki ni, kalau boleh, 5 waktu di masjid. Dan yang wanita, awal waktu di rumah. Bukan akhir waktu. Bukan tengok cerita habiskan dulu dramanya, cerita Koreanya, cerita Indonesianya, kan? Cerita Hindustannya, cerita Tamil pun, kan? Habis semua cerita nak tengok baru nak solat. Ha, ini dia tak ada rindu dengan Allah. Dia tak ada rindu dengan Allah. Kita kena rindu dengan Allah. Kalau kita tinggalkan cerita Tamil kita tu, cerita Hindustan kita tu, semata-mata nakkan Allah ni, Allah akan beri lebih daripada tu nanti ke akhirat.
Begitu juga tuan-tuan, puan-puan, hamba Allah sekalian, rindu dengan Allah, nak jumpa dalam bacaan Al-Quran. Ulama kata kalau kita baca Al-Quran, ibarat Allah berkata dengan kita. Kita rasa Allah sedang berkata dengan kita. Cuba kita dulu tengah zaman-zaman bercinta dulu sebelum kahwin. Baru dapat surat. Zaman pakcik-pakcik ini dulu tak ada lah WhatsApp ni kan. Dapat surat tu, oh seronok tu. Siap cium-cium bagi surat tu. Semua ketawa ni macam pernah mengalami pengalaman-pengalaman tu. Makcik-makcik yang tu yang belakang-belakang tu pun boleh tahan senyum dia tu. Teringat zaman-zaman dengan, berpakwa dengan suami dulu kan. Sebelum jadi suami, lepas kahwin tak ada pula macam tu. Tapi nak ceritanya perasaan tu tuan-tuan sekalian, sepatutnya lebih lagi waktu kita baca Al-Quran. Allah ni sedang berkata-kata dengan kita. Masya Allah. Kita rindu dengan Allah nak baca Al-Quran. Kita rindu nak jumpa Allah melalui berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini tanda orang-orang yang dalam mati husnul khatimah. Yang malaikat cabut nyawa yang hormat dan cermat tadi. Begitu juga orang yang mati dalam husnul khatimah, orang yang mati dengan mengucap la ilaha illallah, dia dapat mengucap syahadah. Dah masuk waktu. Boleh azan dulu insya-Allah. Tak bunyi yang jam. Okey, boleh azan dulu. Kalau kita nak dapat
suasana malaikat tarik nyawa tadi itu dengan cermat, dengan terhormat, di akhir kalam kita ialah kita kena usahakan dapat mengucap La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi SAW bersabda yang maksudnya siapa yang di akhir kalam dia dapat mengucap La ilaha illallah, confirm masuk syurga. Macam mana kita nak usahakan supaya akhir kalam kita, kita dapat mengucap ni, tuan-tuan puan-puan sekalian? Bukan senang-senang kita dapat mengucap. Waktu kita hidup ni, macam mana hati kita, macam mana perasaan kita, lidah kita ni, hubungan dengan Allah betul ke tak betul, kuat ke tak kuat, akidah tauhid kita betul ke tak betul, barulah di situ natijah di akhir kalam kita apa yang keluar. Kalau waktu hidup kita ni nak sebut nama Allah pun susah, nak berzikir La ilaha illallah pun susah, telinga pun tak suka cerita, dengar cerita tentang Allah, tak suka dengar cerita tentang agama, tentang Nabi, tentang Al-Quran, tak suka dengar Al-Quran, dengar nyanyian, lagu lebih dia rasa manis daripada dia dengar bacaan Quran, macam mana akhir kalam nak dapat La ilaha illallah? Tapi waktu kita di dunia ni, waktu kita hidup ni, Masya Allah, kita suka berzikir, duduk-duduk makcik-makcik, akak-akak ni sambil masak-masak pun, Masya Allah, lidah tak terputus daripada zikir, selawat, istighfar. Masya Allah, ini adalah lidah-lidah yang mudah dapat mengucap dua kalimah syahadah ataupun dapat mengucap kalimah La ilaha illallah. Begitu juga di antara tanda husnul khatimah ialah dalam hadis yang sahih menyebut ada peluh keluar daripada dahi. Macam kita sebut tadi, Nabi SAW pun berpeluh. Orang-orang baik ni kalau mati, dia berpeluh, khususnya di dahi. Peluh yang keluar tu, peluh yang sejuk. Kadang-kadang satu badan berpeluh, betis pun berpeluh, tapi sekurang-kurangnya kat dahi dia berpeluh. Kenapa berpeluh kat dahi? Berpeluh sejuk pula tu. Kalau kita rasa sejuk, peluh tu, itu di antara tanda-tanda dahi yang banyak bersujud pada Allah, dahi yang banyak menyembah Allah, dahi yang tidak sombong, yang sanggup meletakkan di atas bumi, di atas tikar yang orang-orang lain pijak, kita letak untuk sujud semata-mata kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ni satu golongan yang Nabi kata apa? Malaikat datang dan malaikat rahmat bersama-sama. Selepas itu, lepas cabut nyawa tu, daripada dia cabut nyawa roh daripada tubuh jasad badan, apa yang berlaku? Malaikat yang ramai-ramai ni tadi bersama mereka ada kain kapan daripada syurga dan ada wangi-wangian daripada syurga. Masya Allah. Dan mereka berebut, kalau boleh mereka lah orang pertama dapat ambil roh yang baru keluar tadi tu. Roh ni macam mana kita tak faham. Nabi sendiri apabila ditanya tentang roh, Nabi kembalikan urusan tu pada Allah. Kuli roh min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, roh itu urusan Tuhan aku. Malaikat rahmat berebut, kalau boleh nak jadi malaikat yang pertama ambil roh tu dan kapankan dengan kapan syurga. Sebelum kita kapankan jenazah jasad tu, tuan-tuan puan-puan sekalian, malaikat rahmat dah kapankan roh jenazah tu dengan kapan syurga dan wangi-wangian daripada syurga. Itu yang kadang-kadang berlaku, terkeluar wangi itu daripada alam tu, alam gaib tu masuk ke alam zahir, ada orang terbau wangi. Kadang-kadang sengaja Allah Ta'ala izinkan terjadi macam tu. Kadang-kadang ada manusia ternampak malaikat, ada, tak mustahil. Tapi kalau dia mendakwa aku memang nampak malaikat jin ni, itu tak betul. Dia boleh sengaja nampak, itu tak betul. Tapi kalau sekali-sekala Allah Ta'ala nampakkan, itu biasa, boleh berlaku. Kadang-kadang ada bau wangi, tak tahu daripada mana bau wangi ni. Itu wangi daripada itulah tadi, malaikat. Dan lepas tu apa, tuan-tuan sekalian,
Mereka seramai-ramai ni bawa naik roh ni tadi dalam keadaan bangga. Bangga. Ha, macam kita lah. Kalau kita jadi escort pada raja ke pembesar-pembesar ke. Ha, kita bawa motor ke, kita driver ke. Kita driver je pun. Tapi macam mana bangga kita tu. Ibaratnya macam tu lah. Malaikat ni bangga bawa roh yang baik, yang beriman, ahli syurga. Dan nak bawa naik ke langit ni, langit jauh ni. Nak bawa naik langit melalui beribu-ribu, trilion-trilion malaikat yang lain juga. Malaikat hujan, malaikat rezeki, malaikat macam-macam malaikat ni. Ha? Mereka akan lalu macam-macam jenis malaikat ada. Malaikat jaga awan, malaikat jaga angin, malaikat jaga hujan dan sebagainya. Dan malaikat-malaikat ni akan tanya, "Oi, roh siapa wangi ni? Roh siapa wangi ni?" Masya Allah, malaikat rasa bak kagum. Roh siapa? Disebutlah nama. Malaikat rahmat banyak ramai-ramai ni tadi sebut nama yang biasa disebut di dunia. Contohnya kaum muslimah ni ada yang panggil mungkin Mak Long, ada yang panggil mungkin Kak Long, panggil sebagainya, yang terkenal di dunia. Bukan nama resmi tu, nama yang selalu disebut kat dunia. Kalau nama betul dia, apa-apalah nama dia, si fulan, si fulana, si fulan, dalam keadaan bangga mereka sebut. Masya Allah, tak nak ke kita jadi roh yang macam tu? Tak nak ke kita memiliki roh yang macam tu? Semua pasti dan pasti. Kerana nak itulah tuan-tuan perempuan datang sini, Masya Allah. Sanggup tunggu, dah azan pun sanggup tunggu. Orang masjid tadi jumpa saya, bila Tok Bilal kata, lepas azan 15 minit lagi Ustaz. Kalau tak cukup 15 minit, kita sambung lagi Insya Allah. Kita semua nak roh yang macam tu. Sampai ke langit, ketuk pintu langit. Pasal nak hantar ke? Amalan-amalan yang baik ni nak simpan dia punya file dia tu dekat Aliyin. Ha, dekat langit sana ada satu rak. Ha, kalau kita pergi office macam-macam rak tu, file-file tu, dekat langit sana ada satu tempat namanya Aliyin. Aliyin ni tempat simpan file-file, bahasa mudah kita lah. Buku-buku catatan amalan yang baik-baik semua simpan kat sana. Malaikat pertama, lelaki pertama tanya, siapa? Sebut. Roh si fulan, 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 bin fulan, bin fulan ataupun binti fulan. Oh, memang aku dah dapat arahan dah untuk sambut roh ni. Masuk, 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 masuk. Masya Allah. Selesai, sampai langit ketujuh. Kemudian Allah SWT reda dengan roh tu. Allah Ta'ala kata apa? Kembalikan semula ke jasadnya. Maka roh tu tuan-tuan sekalian akan kembali dalam jasad dalam kubur. Tapi dia dah hidup di dengan cara yang berbeza. Macam kita dah duduk dalam perut ibu kita, kita ada roh juga. Cara hidup dalam perut ibu lain. Duduk dalam air je, tak lemas pun. Dalam air tuban dalam perut ibu kita, tak lemas. Tapi bila kita dah dilahirkan, cuba hidup dalam air je. Apa jadi? Lemah kita. Ha, kehidupan dah berbeza. Roh dikembalikan di alam barzakh, di alam kubur, untuk menjawab soalan mungkar dan nakir. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Ha, macam-macam soalan keluar. Jawab dengan tenang. Ada pemuda yang datang dalam kubur menjadi peguam bela. Ha, jasad ni tanya, kau ni siapa? Pemuda ni kata apa? Akulah yang dulu engkau jaga aku waktu engkau hidup, sekarang engkau mati aku jaga engkau. Akulah amalan engkau. Dulu engkau jaga aku. Orang lain duduk selimut lagi susah bangun subuh, engkau tinggalkan isteri engkau, engkau tinggalkan selimut engkau, engkau tinggalkan aircon kat bilik engkau untuk datang ke masjid. Walaupun engkau dah tua, mata rabun-rabun, lutut sakit-sakit, pinggang dah sakit-sakit, engkau naik juga motor datang ke masjid solat subuh. Dulu engkau jaga, sekarang aku jaga engkau. Siang, tengah hari, solat zuhur, panas-panas. Walaupun kau ada migrain, pening kepala kena matahari, engkau start juga enjin kereta, kau start juga enjin motor, kau kayuh juga basikal. Datang masjid, kau jaga aku. Hari ni aku jaga engkau. Asar, dulu orang semua tengah pergi main bola petang-petang, penat bekerja, tidur. Engkau tinggalkan semua, engkau datang jaga aku. Sekarang aku jaga engkau. Maghrib, Isyak, Al-Quran, Tahajud, zikir, selawat dan sebagainya, kau jaga. Puasa,
haji, umrah. Dulu kau korbankan duit puluh-puluh ribu nak pergi haji, nak pergi umrah. Sekarang aku jaga kau. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, minta Allah SWT sekalian, inilah usaha kita di atas muka bumi ini. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan sia-siakan usaha kita. Apa sahaja yang kita korbankan untuk agama, apa sahaja yang kita lakukan untuk Allah, untuk agama, pasti Allah akan sediakan macam-macam balasan, ganjaran yang istimewa. Dalam syurga lagi, dalam kubur lagi, dah dibuka pintu syurga, bau sampai masuk ke syurga, masuk ke kubur, Masya Allah. Kemudian apabila dibangkitkan daripada kubur, padang mahsyar, kita duduk di tempat yang istimewa. Dalam mahkamah Allah, dimudahkan perhitungan, masuk ke jambatan titian sirat, nak lintas titian sirat, dimudahkan pantas seperti kilat, lintas pantas seperti kilat, Masya Allah. Semua kalau kita jaga agama waktu kita hidup di dunia. Nak jaga agama ni memang susah, perlu mujahadah, perlu susah payah. Ibu-ibu ni pakai telekung, pakai tudung yang bagus, tutup aurat betul-betul, susah. Kadang-kadang hati ni memanglah nak seksi-seksi, kadang-kadang terlupa, ingatkan umur masih 17 tahun, rupanya dah 70 tahun. Nak seksi macam 17 tahun dulu, rupanya dah 70 tahun. Hati memang nak macam 17 tahun, tapi kita dah mula faham agama tuntut kita pakai macam mana. Kita pun dah mula berpakaian yang elok-elok. Ni kaum muslimin, Masya Allah. Memanglah kita seronok nak lepak-lepak kedai kopi, seronok kita nak pergi sana, pergi sini, enjoy-enjoy. Tapi kita sanggup datang korban, datang ke masjid subuh, zuhur, maghrib, isyak dan sebagainya. Kita datang majlis ilmu, kita mengaji, ada kelas-kelas tajwid kita datang, kelas apa sahaja ceramah kita datang, Masya Allah. Ini satu pengorbanan, dan semua ni kita akan nampak hasil ni nanti. Bila kita nampak hasil ni, selepas kita tutup mata buat selama-lama. Antara sebab seseorang yang mati tu dalam husnul khatimah di mata dia kena senyum, sebab waktu dia nak mati tu malaikat dah tunjukkan tempat dia kat mana di syurga. Dah datang slide tayangan apa yang dia akan dapat lepas dia mati, kebaikan-kebaikan yang dia buat semua dah terbayang. Dan ada juga orang yang mati dalam keadaan nampak resah muka dia, resah nak mati tu susah, dia punya gelabah dia, takut dia, muka dia, kerut dia. Wal'iyazubillah, semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada mati macam tu. Kenapa? Sebab dah ditontonkan depan mata dia apa yang dia akan dapat lepas dia mati. Itu golongan kedua tadi tu, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, selain daripada golongan mukmin tadi, golongan kafir dan orang-orang yang dosa besar. Mati dia, tuan-tuan puan-puan sekalian, malaikat maut datang bersama dengan malaikat-malaikat azab. Bayangkan kalau kita nak kena tangkap lah, contoh ada polis nak tangkap kita, bukan seorang dua datang, ramai-ramai dengan senjata Kalashnikov dan sebagainya, machine gun dan sebagainya, tutup muka, wah, takut kita tu macam mana. Itu contoh kat dunia. Ni malaikat azab, muka bengis dan sebagainya, datang bawa kain kapan daripada neraka, kain kapan neraka, cabut nyawa tu rentap macam kaca berkecai, nak kutip satu-satu tu. Dia punya bisa dia macam mana, macam kaca berkecai dalam tubuh badan, nak keluarkan satu-satu. Macam mana dia punya perit, sakit, bisa dia tu. Lepas tu malaikat azab semua tak nak ambil, tapi dah tanggungjawab, ambillah juga, naik ke langit macam tadi juga. Tapi semua malaikat-malaikat yang lain kutuk, oi, roh siapa ni, busuk, keji, jijik, disebut nama si fulan, si fulanah. Ya Allah, kita tak nak lah roh kita macam tu nanti. Pasti dan pasti, saya yakin semua kita tak nak roh kita macam tu. Jadi atas masa itu, tuan-tuan dan puan-puan, semua hidup kita ni 24 jam kita lalui untuk dapat keredaan Allah. Sama ada kita dalam masjid, dalam ibadat dan sebagainya, ataupun selain daripada itu. Kerana itu sifat kita ni sebenarnya sentiasa dalam solat. Bukannya sentiasa dalam solat tu, maksudnya dalam solat-solat tu, tapi sifat kita seolah-olah sentiasa kita bersolat. Walaupun tak solat, sifat kita macam orang bersolat. Jaga hukum hakam, jaga pandangan, jaga mata, jaga pakaian, jaga segala-galanya kesucian.
Itu yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran juzuk 29. Walladzina hum ala salatihim daimun, solatu daim, iaitu orang yang sentiasa dalam solat. Allah puji sifat orang mukmin yang berjaya sentiasa dalam solat. Boleh ke kita 24 jam solat? Mana boleh? Ada waktu-waktu haram kita solat. Lepas subuh tak boleh solat, lepas asar tak boleh solat, waktu matahari terpacak sebelum zuhur tak boleh solat. Habis itu apa maksud Allah Ta'ala sentiasa bersolat? Maksudnya walau tak solat pun kita bawa sifat-sifat solat walaupun kita tak bersolat. Pandangan kita, kita jaga. Pergerakan tubuh badan kita, kita jaga. Perkataan kita, kita jaga. Apa sahaja yang kita buat, kita jaga, pasti kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Atas maksud itu, tuan-tuan, puan-puan, hamba Allah sekalian, sebenarnya kita kena selalu mengati mati seperti mana hadis sebut tadi, supaya perbuatan ataupun kelakuan kita berkaitan dengan dunia pun jadi betul. Rasuah tak ambil, tak menipu, tak membohong, tidak melakukan benda-benda yang terlarang dan sebagainya, sebab kita ingat mati. Janganlah kita ingat bahawa mati ni, kalau kita dah tua tak, kawan saya meninggal semalam 48 baru, muda lagi. Lebih kurang 8 tahun lepas, staff saya juga, kawan saya juga, umur waktu 32 meninggal, pendarahan dalam otak. Allah Ta'ala pilih dia meninggal pagi Jumaat. Dia masuk kelas mengajar Al-Quran, dia rasa pening, masuk bilik kejap, bilik asrama, bilik dia baring, terus meninggal petang pagi Jumaat. Allah Ta'ala pilih meninggal dalam keadaan baik. Jadi begitulah kita nak usahakan bagaimana mati kita mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Kita selalu doa, Allahumma khtim lana, ataupun kalau seorang, Allah makhtim li bi husnil khatimah. Dalam bahasa Melayu pun boleh, ya Allah, kau matikanlah aku dalam keadaan baik. Wala takhtim alaina bi suil khatimah, jangan kau matikan kami dalam keadaan buruk, tidak baik. Ya Allah, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami dapat mengucap la ilaha illallah. Allahumma stur auratina wa amin rawatina, ya Allah, tutuplah aib kami, jangan matikan kami dalam keadaan aib, malu, mati muka jadi hitam, mati busuk, waliyazubillah. Allahumma stur auratina, ya Allah, tutuplah aib aku. Wa amin rawatina, dan amankanlah, tenangkanlah ketakutan-ketakutan kami. Kita takut, ya Allah, tenangkanlah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, Allah sekalian, mudah-mudahan insya-Allah sedikit perkongsian kita pada malam ini, kita sentiasa dapat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat mati bukan kerana kita, bukan kita ni nak tinggalkan dunia, tapi ingat mati supaya kita membetulkan dunia kita, membetulkan agama kita, membetulkan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita supaya kita dapat sentiasa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja ketika dalam keadaan beribadat, tapi luar ibadat pun kita dapat mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik semuanya datang kepada Allah, apa yang tidak baik atas kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri, walaupun semuanya datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa iman كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع من خشيتك، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Yeah, I'm about to leave.